Khabar Datuk. Sila. Duduk Datuk. Sila, sila. Aduh, yai. Okeylah. Zahid kenapa tutup-tutup Zahid? Zahid tutup-tutup mulut dia tengok-tengok jap. Just senyum sikit. Saya nak suruh kamera tu zoom in sikit kat gigi Zahid. Kita tengok apa sebenarnya. Beliau menjiwai menjiwai lagu yang itulah dia. Dia menjiwai lagu. Bagus eh, dah minggu ke-9 dah pandai menjiwai lagu eh. Kita saksikan ada sedikit rakaman untuk Zahid. Pandang sana. Okey, minggu ni saya dapat lagu Raja Gelik Malaysia, Dato' Endok Kilau, Cik Mek Molek. Lagu ni Zahid memang tak pernah dengar langsung. First time Zahid dengar lagu ni, Zahid sukalah sebab Zahid pernah tengok Endok Kilau perform tapi pernah tiru-tiru juga style-style dia. InsyaAllah Zahid akan cuba menumpaskan Endok Kilau dan menjadikan Raja Gelik Malaysia yang nombor 2 Zahid. Ah, tu dia. Habis-habisan tu nak menumpaskan Dato' Endok Kilau tapi nak jadi Dato' Endok Kilau nombor 2. Macam mana nak tumpas? Okey, kita ada sedikit semangat yang akan kita suntikkan untuk Zahid. Dato' datang kan? Kau ingat selagi ada kau nyanyi kita nak bawakan kat sini ke? Tak ada Zahid. Jatuh pula luah. Tak ada Zahid, tapi kita ada panggilan telefon yang kita hubungkan terus ke bahagian Datuk di mana Datuk Endok Kilau berada. Hello Datuk. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam Datuk. Tepukan untuk Datuk Endok Kilau. Zahid ke? Yang ini Zahid, cakap Zahid. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Zahid pakai, wah, you pakai baju merah malam ni, ya? Datuk. Ya. You sangat berani membawa lagu saya. Mudah-mudahan you berjaya. Saya tengok kabur. I cakap Perak. Saya tengok. Salam kat orang bagi Datuk tu. Saya dengar ke apa ni, bahasa daripada Perak, ya? Terlintan. Lintan? Ya. Dekat sangatlah bagian Datuk. Dekat. Yo. Tak jauh. Saya? Habis macam mana malam ni? Sudah buat persediaan? Sakit-sakit pinggang, Datuk. Sakit pinggang, Datuk. Sakit pinggang, ya? Dia sakit pinggang, ya? InsyaAllah, mudah-mudahan you berjaya nanti. Okey, Datuk. Doakan saya boleh menggilir macam Datuk, ya? Ya, walaupun macam mana Pak Daud tak dapat nak bersama-sama dengan Zahid pada malam ini. Walaupun macam mana Pak Daud melihat dekat TV sajalah, dekat Astro ni. Okey, terima kasih Datuk. Tepukan untuk yang berbahagia Datuk Endok Kilau. Memang sampai sakit pinggang eh? Apa yang susahnya? Bukannya keras, lembut je. Pun sakit. Apa? Main pukul-pukul rupanya. Dah prati-prati lembut, main pukul-pukul pula. Pergi nyanyi. Terima kasih Tuan Zahid. Kalau dah mata bertentang mata, hati di dalam bagai nak gila. Pertama kali ku melihat wajah si dia, pertemuan bermula di taman si kebun bunga. Situlah mulanya berjumpa, bertentangan mata. Mulai dari itu hatiku tertanya-tanya.
Siapakah gerangan si cantik jelita kelipan matanya, hingga kan aku terpesona. Campur geram, dia senyum lantas tanganku dipegang. Senyumlah, nyumlah, ahai cememole. Senyumlah, senyumlah, ahai cememole. Kita berikan tepukan untuk yang berbagi, Dato' Emdaun Kilau. Khabar Dato'? Dato' tipu. Ada teman ni, Bu? Itu dah rupanya. Dua orang Perak dah bertemu, ya? Itu dah rupanya. Pandai kau gelik, ya? Daripada kecil tengok. Katakan hapuskan Dato' Kilau. Tak ada. Tak ada. Tak boleh, Datuk. Cuba Zaid pakai lagi cermin mata ni. Takkan sama, Datuk M. Dok Kilau tetap Datuk M. Dok Kilau. Yang ini adalah yang berbagi Datuk Elvis Presley. Okey, terima kasih, Datuk, kerana sudi memberi semangat kepada Zahid dan juga memeriahkan lagi konsert Academy Fantasia yang ke-9. Terima kasih, Datuk. Terima kasih, Datuk. Tepukan untuk yang berbagi, Datuk. Okey. Sekarang ini kita dengar apa... Pakcik okey? Kita dengar apa agaknya komen Pakcik MMA. Macam-macam ada. Sila, Pakcik. Saya pujilah penyanyi Datuk M. Dok Kilau pasal dia seorang pengelik, raja pengelik. Dan dia seorang penyanyi handal. Itu je, Pakcik. Yeah. Pakcik. Yang bertanding Zahid, Pakcik. Bukan Datuk Endok Kilau, Pakcik. Saya pujilah ni Zahid seorang penyanyi handal. Dan raja gelik. Terima kasih, Cik. Kejap ya. Johnny. Johnny. Sampai bila Pak Cik ni nanti duduk kat situ, Johnny? Kita tak ada pengkritik lain ke, Johnny? Ada eh. Oh, siapa Johnny pengkritik yang lain, Johnny? Siapa? Siapa eh? Kembalilah kepadaku. Jiwa ini yang terluka, ikatan kita berdua. Apa khabar, Zahid? Baik. Saya nak salam pun tak boleh. Apa kan cukup duduk ni? Zahid,
Sebenarnya saya bukan cekodok datang sini. Sebenarnya saya sebagai pengkritik untuk hari ini menggantikan Pak Cik MMA. Pak Cik MMA. Macam-macam ada. Oh. Dan ada kenalan saya yang menasihatkan saya supaya yang memakai baju warna oren. Warna kegemaran Zahid ya? Zahid. Kritik dulu. Nak kritik dulu ke nak rasa cekodok saya? Okey, okey. Macam dia. Okey, sempatlah sementara dia mengunyah cekodok tu nanti Misha boleh beri kritikan tapi okay. Suapkanlah. Suapkanlah. Okey. Zahid tutup mata. Satu, dua, tutup mata, tiga. Satu, dua, tiga. Alalalalal. Okey. Okey. Okey Zahid, tadi saya sempat menyaksikan persembahan anda di belakang. Dan saya tak nak puji awak dulu, saya ingin memberikan sekalung tahniah kepada tenaga-tenaga pengajar kerana Akademi Fantasia 2 telah melahirkan. Walaupun belum peringkat akhir, telah melahirkan seorang penyanyi yang bukan saja menyanyinya bagus tetapi juga seorang entertainer. Congratulations untuk awak Zahid. Semoga terus berjaya. Saya, tangan saya yang sejuk awak nak cakap okay. Misha boleh... Tak apa, saya pegang ni. Zahid, awak masih pelajar ya Zahid? Awak masih belajar lagi, sini diri. Diri sini. Okey.